Baca dengan ayat Quran. Sebab itulah soalnya tuan, bila sesebuah kerajaan, sama lagi maaf, ini mungkin ada yang duk rakam nak pi hantar kat kerajaan mana saya tahu. Ya, tapi Allah mengetahui. Allahu ya'lamuhum dari habaq tadi dah. Ya. Allah tahu apa dia buat. Tapi kamu la ta'lamu nahum, kamu tak tahu dia buat apa. Ya. Ha. Bila jadi kerajaan, jangan ungkit. Sebab ada perkara-perkara wajib bagi sesebuah kerajaan. Ha, ini nak abang ni. Ada perkara-perkara wajib dalam sebuah kerajaan. Yang pertama ialah tentang apa nama ni? Yang pertama tentang kemudahan asas. Jangan ungkit. Ni dua abang. Jalan raya diselenggarakan oleh bangunan ini dibina oleh prasarana ini yang dibuat oleh benda tu. Kalau berasal seperti jalan raya dan sebagainya, kau tak buat, hampa pun tak boleh lalu. Jadi kenapa nak ungkit? Itu pun rakyat nak lalu, rakyat nak pergi kerja, rakyat nak pergi anak-anak nak pergi sekolah dan sebagainya. Benda tu wajib kerajaan kena buat. Jalan raya, api, ayam, apa semua tu, itu kepada asas wajib. Kenapa nak ungkit? Tu tengok, kami buat tangki besar atas. Siapa buat? Kerajaan yang ada sekarang. Kemasan. Eh, kena bagi. Takkan ayam, takkan rakyat nak minum ayam. Bayang, longkang pun. Yang kedua tak boleh ungkit, yang kedua ialah pelajaran. Tak boleh ungkit. Sebab kerajaan kena bagi rakyat dia pandai. Bila pandai baru boleh. Ni pun ungkit. Tapi pelajaran, maaf cakap, pelajaran ni pun lagu mana tu. Sistem tukarlah, mula sistem Zabar, lepas tu sistem Razak, lepas tu sistem, tanya cikgu tahu, berapa kali tukar sistem, tak tahu, pening sistem. Dulu pendidikan lah pelajaran. Dulu kementerian pendidikan lah kementerian pelajaran. Dulu cikgu dipanggil pendidik, hari ini dipanggil pengajar. Ha. Dulu cikgu didik sungguh. Didik tu panggil didik dengan ajak tak sama. Ha? Nampak? Allah. Ha, jangan kata cikgu gitu. Ini kalau dia kata cikgu pun tak ngajak, cikgu kerusuh banyak, cikgu jadi kurang ajar. Dia bukan banyak, mak kurang mengajar. Kalau dia kerusuh hari ini, dia kurang sikit mengajar tu. Jadi maknanya yang tu tak diungkit pelajaran, kena bagi pandai. Takkan biar ayat dia bodoh. Takkan biar ayat dia bangang. Ni pun ungkit. Yang ketiga, kesihatan. Memang kena bagi ayat sihat. Tapi kalau ayat semua sakit, batuk kain, kustak, apa semua, macam mana? Dia buat kerja, tak boleh. Kong, kong. Maka kena bagi ayat sihat. Jangan ungkit juga. Tengok, kami bagi ubat. Kerajaan beli ubat punya mahal. Kami cuma ambil RM1 je. Lah ungkit juga. Pening lah nampak. Benda ni nak kena bagi sihat. Tak boleh. Yang keempat, yang tak boleh ungkit ialah bentuk khairat. Ini bentuk kebajikan. Seperti rumah orang tua-tua yang mana mungkin tak ada anak. Kan? Mungkin kadang memang tak ada anak pun. Suami isteri tak ada anak tapi dah tua dah. Tak ada jaga. Maka kena jaga. Ha. Ni duk-duk bagi kat ibu tunggal. Ibu tunggal hak kaya bagi lagi. Tu macam mana kalau ibu tunggal tu mengaji pun dah. Kuliah pun tak main. Lawan Islam. Tak ada ibu tunggul. Maaf mula terlepas. Saya fikir ni. Benda tak boleh ungkit. Benda lagu tu. Khairat. Kena sediakan masjid. Ni masjid pun apa? Masjid dibina oleh kerajaan Malaysia. Mak. Loh. Benda tu rumah ibadat pun nak kena abang kau. Rumah ibadat nak menyembah Allah. Habis yang berusaha menguntuhkan masjid tu, jangan pula. Itu dah hukum apa pula? Allahu Akbar. Benda khairah. Nak kena sediakan kalau orang-orang miskin, tak ada duit nak urus. Kita kena, kerajaan kena sediakan satu tabung. Ini untuk orang miskin nak urus. Nak beli keranda, kain putih dan sebagainya. Kena ada. Itu wajib. Bukan ungkit.
Kerana satu tabung khas, dana khas untuk nak menguruskan orang miskin tak ada duit atau musafir yang mati yang tak tahu siapa dia, adik-beradik. Mungkin dia dirompak dan sebagainya, disamun. Tak tahu, tak ada pasport dari SCP, tak tahu dia ni pasal orang Melayu kita, orang Islam kita. Ha, tak tahu siapa. Ha, dia kena urus, kena ada satu tali ungkit. Tanah-tanah kubur, mana khairat, kena buat satu khas. Beli tanah kubur, oh, dia sini, bentukkan. Ini tanah kubur pun tulis juga. Tanah kubur yang diselenggarakan oleh. Oh, kira kemai. Kemai. Eh, tak boleh. Benda ada, benda tak boleh mungkin. Benda tak boleh mungkin. Nah, yang kata khairat ni banyaklah benda kebajikan, bentuk kebajikan. Untuk anak-anak yatim. Kena sedia. Kena selenggarakan anak yatim. Bertama anak yatim lah Tuhan pesan ni lah. Orang yang merosakkan agama ni adalah orang yang menghina, mengherdik anak-anak yatim. Kena jaga. Tapi kau dah besar dah, itu bukan yatim lah cerita tu. Tambah ada seorang tu, memang dia yatim kaya tak salah tu. Datuk dok yatim tu, tak payah tu memang kaya lah tu. Empat dia yatim, tak payah lah tu kan. Ah, tu tak payah. Itu kaya. Jadi maknanya tu cerita lah. Mana benda yang tak boleh mungkir. Ye? Ada benda tak boleh mungkir. Saya beritahu tu. Mana ini dia tak perkara lima perkara yang tak boleh mungkir. Tak boleh langsung. Bahkan di rumah pun suami bagi makan isteri pun tak boleh ungkit. Bagi kanak tak boleh ungkit. Isteri bagi makan suami, basuh suami tak boleh ungkit. Bagi makanan tak boleh ungkit. Hampa tak kenal budi. Tu yang duk mak masak, siapa duk masak? Bukan mak. Tak ungkit buat apa? Laki buat bawah lagi. Amang mana kata ke anak. Amang sama lawan tu yang aku duk beli buat semua tu. Ungkit juga. Tak boleh ungkit. Saya cukup ni, jenis lah ni banyak orang berpolitik, dia tak belajar sistem politik Islam, siasatul Islam, Islamiah, dia tak belajar siasat Islamiah ni, politik Islam tak belajar. Asal boleh ni, ada kedudukan sikit masuk politik. Akhirnya, dia ni. Dia tahu dah hadis Nabi. Nabi kata, mana-mana orang, mana-mana pemimpin yang mati kerana dia menipu rakyatnya, ataupun dia zalim rakyatnya, maka Allah mengharamkan katanya syurga. Dia datang ayat ma min wali li ra'iyatan, mana-mana pemimpin yang dia mengurus rakyatnya, tiba-tiba dia kata wa huwa yamut, bila dia mati wa ghashul lahum, dia menipu rakyat dia, dia menzalimi rakyat dia, dia tidak adil pada rakyat dia, maka dia kata sana sesungguhnya pemimpin itu Allah mengharamkan ke atasnya syurga. Innallaha harrama 'alaihil jannah, Allah mengharapkan terus hatinya syurga. Macam kata qasyul, qasyul makna tipu, khianat, zalim. Itu memang juga maknanya. Nak masuk politik, mengaji dulu Islam, baru masuk kitab kalangan. Bukan semua orang yang masuk politik. Sama lah, bukan semua orang yang ajak. Itulah. Orang yang ajak masuk politik, kacau balik. Tapi dia boleh habak. Bila orang politik ngajak, lagi celau. Jadi maknanya jadi semua dengan mana sistem pelajaran dan kena jaga pelajaran mesti berlasan Al-Quran dengan hadis untuk nak melahirkan manusia-manusia yang beriman, berilmu dan bertakwa. Itu dia. Ulang lagi, pelajaran berdasar Al-Quran dan hadis untuk melahirkan, membina manusia atau melahirkan generasi-generasi yang beriman, berilmu dan bertakwa. Bila dia beriman, dia tak berani nak tipu. Bila dia bertakwa, dia tak berani nak belot dan sebagainya. Kerana dalam Quran kata, siapa yang belot, dia bawa belot tu hari kiamat. Wa may yaghlul, barang siapa yang belot, dia akan ghalla yaumal qiyamah. Dia akan bawa pembelotan dia di depan Allah pada hari kiamat, dia kena mengaku belot dia depan ayat. Subhanallah, Quran kata. Jadi maknanya kena jaga. Kemudian bab kebudayaan. Kebudayaan pun kena jaga juga. Itu dia. Sebab kebudayaan ini mesti berdasarkan kepada Islam. Sama dengan pelajaran tadi. Pelajaran, sistem pelajaran mesti berdasarkan kepada Islam. Bukan pelajaran yang diambil, ditimba dari Yahudi, ditimba cara sekularisme. Hanya Islam saja. Islam itu Islam, tak pernah kita dengar Islamisme, tak ada. Tak boleh. Sebab Islam ni bukan ism, bukan jenis fahaman. Islam, Islam lah. Dia tak boleh kata Islamisme. Hak lain pada Islam betul. Dia kena macam komunis kan, sebut komunisme, fahaman komunis, sekularisme, kapitalisme. Jadi maknanya semua kena ada.
kufarisme. Kufar kan? Takutlah sekali. Macam Cina kata, iblis mah. Iblis. Ha. Susah juga kan tu. Jadi kena jangan sama dengan kebudayaan. Kita tahu yang mana yang warisan, yang mana kebudayaan. Yang warisan tak boleh. Makyung lah, apa lah, gedebuk-gedebuk semua tu warisan tak boleh. Heritage. Warisan tak boleh. Ni kita kena hak tu, pertahan ke? Ha? Jenis apa nama? Wayang kulit. Lepas tu jenis Allah macam-macam. Makyung tu, Siam punya dia main. Itu dia punya seleng, dia seleng Siam. Norak. Ha, dulu menorak lah, dulu menorak. Norak tu pasal Siam tu. Dia bunyi norak. Ha, dia bunyi norak. Dia bunyi macam Siam tu. Nak bakri kat mana? Ha, yang kita ikut tu buat apa? Lepas tu budaya, culture. Culture pun tengok budaya, budaya Islam. Bukan budaya yang bercampur-campur. Subhanallah. Jadi kan tengok mana budaya Islam lain. Budaya lah ni bukan, tak tahu budaya apa. Budaya liar ni yang ada. Dari segi pakaiannya, fashion rambutnya, lepas tu dari segi apa nama ni, percakapannya, pertuturannya, pergaulannya, dari segi makan minumnya, semuanya dah tak ikut Islam lagi dah. Dah tak ikut Islam lagi dah. Subhanallah, kita kena ikut Islam. Budaya Islam itu cantik. Budaya Rasulullah ajak cantik. Tapi kita tak meletakkan Rasulullah sebagai idola. Kita meletakkan orang lain sebagai idola. Letak pemain bola sepak sebagai idola. Letak penyanyi sebagai idola. Kita letak Rasulullah sebagai idola. Tak sahabat-sahabat sebagai idola. Kan cantik begitu. Ha, ni kena jaga. Nah? Mana sistem pelajaran, perayaan mesti buat sebab nak menghapuskan kejahilan. Sejajar dengan ayat Quran yang pertama tu, Iqra' bismillahirrahmanirrahim, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca dengan nama Allah, mana sebut dia, maka semuanya mesti berdasarkan kepada garis pandang, guideline yang datang daripada Allah, guideline daripada Rasulullah. Itu saja yang boleh. Ha, itu dia. Ini kita tak tahu ikut siapa ada Allah, Allah bisa kita gelung, dan kita bulan Ramadan kita akan umur banyak, kalau banyak lah kita cerita secara Ramadan. Lepas ni sambung balik tentang sistem keluarga dan rumah tangga lah. Oh, macam mana hari ni orang-orang ini keluarga, sistem keluarga tu mula-mula ikut Islam lah, akan nikah cara Islam lah. Lepas tu doa ada lah. Lepas tu dia main gulen lah. Dia main gulen. Kita kadang-kadang anak-anak menantu kita, menantu lah selalunya anak-anak kita, anak kita menantu tak tahu macam mana, main-main tengok tahu dia ayah jenis Allahuakbar. Ha, tak ada tu lah kata tak ada. Macam Piramli kata, ni bukan anak nantu, ni anak hantu. Ha, kacau lah ni. Dia kan nak macam tu. Allah malam ni kena jaga. Ha? Masih sebagus nak jaga. Kadang-kadang hari ni,